Saat belajar di sekolah, semua siswa diwajibkan untuk memakai masker dan face shield. Setelah tiba di sekolah nanti, kita akan diperiksa suhu tubuh kita di depan pintu gerbang dengan termogan. Setelah itu, kita menyapa bapak dan ibu guru dengan hanya menangkupkan tangan kita dan mengucap salam. Jangan lupa menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan minimal 20 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Diharap kalian baik-baik saja ya. Apakah kalian sudah masuk sekolah? Lalu, bagaimana keadaan belajar di sekolah saat pandemi? Nah, kali ini bersama saya, Askia Prita Koizia, kita akan melihat suasana belajar di sekolah. Ayo kita lihat. Di sekolah tetap patuhi protokol kesehatan ya, yaitu dengan memakai masker, face shield, dan hand sanitizer. Serta jika kita sakit, tetap istirahat di rumah dan jangan bersekolah. Oke? Sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.